dapet banget susunya. Ayo susu. Ini buahnya apa aja kok dalam ini? Apel, melon, papaya. Ngomong naik belepotan, karena enak banget tuh. 22.000 udah bisa dapat makanan yang enak. Pengen nggak? Enak. Tak suapi. Kalau misalkan memang Bonita lagi cari jodoh tadi bilang, insya Allah bisa. Jangan terang sama bapaknya. Ini Papa Romeo wis arep nyoba jenenge dessert 33 ini. Iya. Dessert 33. Berarti kok hari ini Western Union ya. Barat sekali. Tuh, tak nyoba aku. Iya. Loh, awakmu berapa bersaudara, Bu? Ada 3. 3 bersaudara ya. Tadi yang jualan kakak. Kakak. Nek, Papa Rumi mau nyoba dessert 33 punya Koko Arya Raya. Kalau kita lihat ini kejunya banyak banget ini. Ya, bisa lumer nih kalau kita lihat ini. Nek. Dapet banget susunya. Ayo susu. Ini ada mayonnaise nih ya. Mayonnaise. Ini Koko Ari ikut bikinnya? Prosesnya? Cuma motong-motongin buah aja. Buah. Ini buahnya apa aja kok dalam ini? Apel, melon. Oh, ini apel. Buah naga. Mm-hmm. Terus ini kiwi, anggur. Kiwi. Enak. Terus anggur. Wah, ada nutri gel itu ya. Lengkap banget. Teman-teman, hanya dengan 30 ya? 22.000 yang besar ya. Kalau yang kecil tadi berapa kok? 13.000. Bisa menikmati buah segar racikan dari Koko Arya Raya. Papa aja ngomong naik belepotan, karena enak banget tuh. Ini mungkin kalau misalkan ada, Papa Romi ini kan kerja di perbankan. Ada nasabah juga jual itu mungkin lebih besar dari ini dikit kan? Itu jualnya mahal loh. Berapa ya? Sampai 150 atau berapa nih? Gitu loh. Ini dan ya dengan Papa Rompi yang nyoba dulu ya nggak jauh beda lah sama enaknya gitu loh. Nah ini dengan harga 22.500 ya gitu ya? 22.000 udah bisa dapat makanan yang enak. Pengen nggak? Enak, tak suapi. Nek misalkan Bonita tak suapi ya, mantep nih. Nanti Papa Rumi taruh di bawah nomor teleponnya Koko Arya Raya untuk pesan salad buah ini, nanti bisa diorder dan bisa dikirim. Kalau misalkan memang Bonita lagi cari jodoh tadi bilang, insya Allah bisa diantar langsung sama Koko Arya Raya. Mantap ya guys, jangan lupa untuk subscribe channel Papa Romeo. Kenapa? Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo dan membunyikan loncengnya, berarti dulur-dulur ini mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Bantika YouTube. Oke, salam satu nyali, money.